Cek saldo PKH tahap 3 malam Sabtu berkah tanggal 28 Juli 2023. PKH tahap 3 mulai cair daerah ini, berikut hasil saldo terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo PKH tahap 3 malam Sabtu berkah tanggal 28 Juli 2023. PKH tahap 3 mulai cair daerah ini, berikut hasil saldo terbarunya. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo PKH tahap 3 malam Sabtu berkah tanggal 28 Juli 2023. PKH tahap 3 mulai cair daerah ini, berikut hasil saldo terbarunya. Teman-teman semua, langsung saja ya kita buka aplikasi Livin milik Bank Mandiri di jam 19.14 ya. Klik login, masukkan kata sandinya, login, langsung di tabungan si makmur. Nah sayang sekali teman-teman semua, saldo di malam hari ini tetap sama ya, masih 0 dan belum ada transaksi pada bulan ini, yaitu di bulan Juli tahun 2023. Pastinya harus bersabar selalu ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, jadi itulah hasil cek saldo PKH tahap ketiga malam hari ini tanggal 28 Juli tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata dan keramaian kahfi, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.